Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pemasangan alarm motor Phoenix buat Phoenix yang injeksi. Nah, Phoenix injeksi. Nah, ini Phoenix injeksi di motor Yamaha Aerox 150cc 155 ya deh. Oh, 155cc. Nah, ini yang perlu dibongkar. Ini bagian samping. Tetap depan. Terus dasi depan. Cuman 3 unit yang dibongkar. Terus di sini saya bikin PNP biar gak rusak atau potong-potong kabel. Nah, di sini ada satu soket yang dari starter. Di sini ada warnanya hitam sama biru garis putih. Nah, yang dipakai buat starter karena ini Aerox yang sekarang udah plus, yang Yamaha sekarang harusnya udah plus. Jadi untuk starternya kita masuk di warna biru garis putih. Terus di sini ada satu soket lagi, satu soket. Nah, di sini awalnya di sini nih. Di sini ini jalur buat soket buat ke lampu sen. Hey there. Di sini ada tiga warna kabel. Ini ada. Warna coklat, yang tengah warna coklat, terus yang pinggir ini warna hitam, terus yang satu lagi ini warna hijau tua. Di sini buat sen. Nah, yang hitam ini buat negatif dari sen, terus yang coklat sama hijau tua ini buat sen plus sennya. Terus di sini ada kabel kunci kontak, soket kunci kontak. Di sini ada 3 kabel. Nah, di sini ada kabel warna coklat, terus ada merah, yang satu merah garis kuning. Nah, di sini yang warna merah itu plus, harus langsung dari aki atau B plusnya, baterai plus, terus plus dari kontaknya yang warna coklat. Yang satunya lagi plus dari kontak warna merah strip kuning. Tapi yang itu sebenarnya yang merah garis kuning gak dipakai gak masalah, karena ini sebenarnya khusus buat yang keles, buat nyalain di keles. Kalau misalkan yang udah keles itu mesti wajib masuk arus yang itu. Di sini udah saya rakit. Udah saya rakit PNP buat Aerox 155cc ini, yang sekarang juga sama, masih sama yang terbaru juga yang 2020. Nah, ya, untuk alarm Phoenix injeksi ini dia gak perlu tambah-tambah relay. Kalau untuk misalkan di Aerox 155, nah, cukup tinggal ganti kabel. Tadinya yang awalnya warna abu-abu sama pink, yang ini ditarik ke belakang, yang di samping situ, di situ ada switch standar samping. Nah, ini tinggal ditambahin aja di situ, dimasukin yang satunya diputus, yang pin sebelah kanan. Contohnya ini kan sekunya kayak gini. Nah, sekunya kayak gini, cuman dia kebalik posisinya, yang ini dari atas. Nah, kita ambil yang bagian sebelah kanan, yang diputus itu bagian sebelah kanan. Jadi dia diputus, terus yang warna abu-abu dari sini masuk ke yang diputus tadi, yang buat standar samping, yang satu bagian kanan diputus. Nah, yang potongan yang satunya lagi masuk yang ke warna pink. Terus ini warna biru,
warna biru langsung masuk ke starter karena ini udah saya kasih PNP. Nah di sini, nah ini warna biru ini disatuin sama biru garis putih, itu output buat starter. Nah karena dia udah dirakit PNP, ini yang ini mah tinggal kasih sepun, tinggal langsung colok. Yang pengen jasa pemasangan alarm atau minta kontak alarm bisa melalui Google Map atau cari aja di Google Map langsung Alarm Motor Bandung. Di situ ada nomornya, ada lokasinya, di situ ada. Itu untuk di nomor WA-nya 0822 1722 6853. Nah terus untuk ke kabel kontak ini udah bikin PNP, yang warna merah itu disatuinya, digabungin sama yang merah di kontak. Terus untuk warna oranye yang ini dia disatuin sama yang warna coklat, sedangkan yang satu lagi merah dari kuning dia dilangsung aja atau udah dipasang juga gak masalah. Nah itu karena ini udah PNP sudah saya rakit, cuman tadi lupa bikin videonya. Ini intinya yang warna oranye masuk ke warna coklat. Kalau untuk Vario beda motor ya pasti beda warna kabel. Terus yang hitam yang min ini saya disatuin ke sini, disatuin sama buat nyalain lampu sen. Sama buat nyalain lampu sen. Di sini dia ada kuning 2 itu buat plus sen, kebalik juga nggak masalah karena itu barengan. Terus ya, yang penting yang warna hitam ini buat min, jadi dia ngikut di sini. Nah karena ini udah dibikin PNP, nah jadi tinggal colok. Jadi gak ada pengerusakan atau pemotongan, pengupasan kabel di sini gak ada. Nah, tinggal dilihat aja. Nah ini masuk ke sini. Cuman gitu doang. Kalau misalkan buat di aerox 150 cc. Terus yang tadi saya tarik di sini. Nah, ini udah saya kasih PNP juga. Satu tadi diputus tadi di sini, kita nanti tinggal tes. Nah ini setelah dipasang, setelah semuanya rapi, kita ada di situ mengendalinya. Kita tes. Lagi mengunci alarm masih aktif, misalkan di jebol paksa, cuman ini pakai kunci orsinil, sama aja pakai kunci letter T juga, yang penting ini muter. Ini on, cuman ini pakai silent, ini di starter gak bisa, dia gak bisa nyala kecuali ini dibuka dulu langsung. Lagi jalan, masih kontak,
dia nyala, terus mati lagi. Nah, kita udah buka. Mantap, op. Udah dibuka. Ini masih belum bisa nyala. Kita SSD dulu baru bisa. Bikin cara pasang alarm PNP untuk Aerox 155 sama 150 untuk Aerox ya. Nah, yang perlu diperlukan yang untuk PNP, nah yang pertama ini sekun isi 3 yang besar, sekun isi 3 yang besar ya, untuk dikunci kontak. Terus sekun 3 pin yang kecil, yang kayak gini, yang kecil ini perlunya 2 buah, yaitu untuk di sen sama buat starter. Terus yang ketiga ini butuhnya 2 ya, 2 pin. Yang 3 pin butuhnya 2 biji ya, 2 pasang maksudnya. Terus ini yang ketiga untuk di switch standar samping. Ini yang 2 pin kecil isi, yang isi 2 ya. Terus sekunnya, daleman sekunnya. Terus juga ini kabel. Nah, kabel body ini kayak gini, terus tang untuk press kun. Nah, ini yang perlu diperlukan untuk supaya lebih mudah gitu. Itulah bahan-bahannya.